sisir kalau bilang. Sisir ya. Kebanyakan sisir fungsinya untuk kalau padi masukin ke padi, padi lebat atau apa, dia bisa berdiri gitu. Oh, gitu ya. Langsung tak dipotong. Terus pisaunya dikasih oli bekas. Terus yang ini juga dikasih oli bekas juga. Ini apa namanya ini, Mas? Itu namanya stick ya. Pendorong ke atas, Pak. Kasih oli bekas aja nggak apa-apa. Sini bekasnya tatapan. Nah, dalam waktu ngasih oli itu harap dalam keadaan mati. Terus kunci di bawah yang ngasih oli. Jadi jangan ada kunci tertinggal di atas. Takut dihidupkan, Pak ya? Takutnya dihidupkan. Oh iya betul, untuk safety ini ya. Safety-nya gitu. Walaupun jangan bilang cuma sebentar itu fatal, Pak, udah. Iya. Sudah ada kejadian, Mas, itu? Di kita, teman, sudah ada juga. Oh, iya. Lanjut, Pak. Lanjut aja, Mas. Ini. Ini bagian dalamnya, Pak. Nah, waktu padi basah atau habis kena tanah gitu ya, Pak. Yes. Ini dibersihkan, Pak. Biasa dia nempel di sini. Yes. Efeknya kalau nggak dibersihkan dia nyumbat. Yes. Akhirnya padi keluar ke belakang. Yes. Jadi gitu. Jadi kalau padi basah biasanya ada nyumbat sini. Ini saringan keduanya, Pak, ini ya? Iya, saringan kedua. Ntar penyetelannya dari sini, Pak. Ini petunjuknya penyetelan. Ini kalau untuk nampung padi sementara biasanya kan ketika jalan itu langsung ke karung yang kita bawa ini kan kepenuhan semua sudah kan. Biasa teman-teman langsung dikancingnya kalau kayak kemarin inari ya. Inari. Dia itu langsung didorong loh Pak kan untuk tutupan tabungnya itu. Jadi dia tertampung semua di situ, nanti sampai dibongkar semua yang sudah berisi baru ngisi lagi. Situ bisa juga ntar. Ada handle-nya juga. Nah, untuk usahakan itu kalau gabah udah di kaca udah nggak kelihatan, usahakan kalau nggak mampu berhenti aja, Pak. Jadi efeknya kalau dia tetap jalan terus ini habis, pasti cepat habis. Kebakar cepat habis. Yang ini. Ini tinggal dinaikkan. Jadi semakin buka ini angin semakin kencang. Kuat ya. Kalau semakin nutup, yang standarnya biasa, Pak. Yang ini udah standar, Pak. Standar, Pak. Iya. Oh, iya. Ini fungsinya kipas angin supaya lebih kencang atau standarnya anginnya ini. Kalau padi jelek ya, Pak ya. Oh, iya. Kalau padi jelek itu seharusnya kurang angin. Iya. Kalau nggak gitu terbang semua. Iya, kalau padi bagus, sebenarnya anginnya kencang. Kalau basah kasih kencang. Kasih kencang. Iya. Jadi manual gini namanya. Iya. Ini setelannya. Setelannya manual. Dua, ya. Sebelah sana ada juga sama juga saya. Kalau musim kering ini, Pak ya. Iya. Musim kering supaya biar artinya yang bersih stengnya itu enggak terbang juga Iya, Pak. Ini sudah standar ini, Pak ya ini. Standar, Pak. Standar, standarnya. Ya. Jadi kalau basah dinaikkan anginnya. Iya, anginnya lebih kencang. Iya. Kalau padinya padi banyak hampa, turunkan. Turunkan. Dibuka habis. Habis keluar ya. Sudah. Pokoknya setiap perawatan mesin mati, Mas ya? Iya. Oh, itu kuncinya untuk mesin. Jalur pengampasannya ini, Pak, yang sini ya? Iya. Ini ampasnya. Paling belakang sendiri dari bawah. Oke, Mas, lanjut mana lagi? Dibersihkan 2 minggu atau 1 minggu sekali. Dibuka semua, dikopcok, dibuang. Oh, iya. Kotorannya. 1 atau 2 minggu. Jadi pakai yang buka tapi yang model kayak sabuk itu, jangan yang besi. Oh iya, Pak. Kalau yang besi rusak dia pasti. Oh iya. Lapis, Pak ya, harus lapis dulu. Pokoknya berputar. Intinya jangan rusak ya. Ini. Jadi cuma ini intinya. Filter ya, filter solar. Ini filternya ini ketika umpamanya kan biasanya ini cepat juga ke umpamanya kan kalau sudah kotor lah berkali-kali sudah cuci untuk. Tapi ada aja nanti anunya ya, Pak ya. Ada sepetanya. Ada. Siap. Ini yang kulihat ini cepat aus, Pak. Ini bearingnya, bearing rodanya, Pak. Oh, bearing roda. Iya. Sekarang kita enak, Pak.
buka ini. Iya. Tapi sekarang udah ada petnya. Ini dibuka aja, tinggal ngepet aja. Dulu kan orang malas buka ini. Sekarang enggak, ini aja dibuka langsung dipet. Gitu. Soalnya lama enggak dipet itu biasanya itu haus ya. Sering haus. Jadi ganti isinya aja, Pak ya. Iya. Biar di dalamnya aja. Aja. Ini ada pet-petannya gini. Itu lain perawatan, lain ganti bearing perawatannya, Pak ya. Perawatan biar awet, Pak. Dimasukin stempet gitu. Iya, dimasukin stempet. Seumpama waktu jalan padi udah di bawahnya kaca itu. Oh, di bawah di sini, sini. Atas-atas yang bagaimana di situ usahakan berhenti aja kalau emang enggak mampu. Enggak, ini kan maksudnya saya biasanya karung cuma hanya umpama 15 kepenuhan semua terus ini kan kalau masih sanggup masih diisi aja. Diisi aja nanti. Kalau udah sebawahnya kaca itu jangan. Iya, nanti sampai baru diisi kan, Pak. Ah, iya. Oke, langsung lanjut oli ya. Pergantian pertamanya periksa tiap 100 jam. Terus pergantian oli pertama 50 jam pertama, kemudian setiap 300 jam sekali. Nah, ini gigi 3. Jadi kalau untuk pemanenan kita sarankan pakai gigi 1 sama 2 aja. Kalau gigi 3 travel ini buat jalan aja. Kelajuan Pak ya kalau ini ya. Iya. Jadi resikonya di HST biasanya jebol, Pak, kalau seringan pakai gigi 3. Nah, kalau udah HST itu ini gini. Nah, baru ketat. Kurang ke sana, Pak. Ininya kurang ke sana. Thank you.